inisiatif dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa Prodi Agroteknologi Universitas Malang Teknologi Kabupaten. Sama-sama marilah kita panjatkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul untuk melakukan praktek pembuatan pestisida nabati. Langsung saja nih Bu, pada hari ini kita akan praktek pembuatan pestisida nabati yang berbahan daun sirsak. Tadi itu nopo tembakau tadi, terus sunlet, terutama ini deterjen. Nah, kegunaan pestisida nabati ini Bu, kangge nih Bu, nyemprot palang, kebun dan serangga-serangga lainnya Bu. Nah, di sini kita memanfaatkan tembakau dan daun sirsak. Biasanya daun sirsak kan kayak tidak berguna. Untuk apa sih daun sirsak? Dan di sini kita belajar memanfaatkan daun sirsak dan tembakau yang suaminya hobinya merokok itu bisa dikumpulkan puntung-puntungnya Bu buat bikin pestisida daripada kan sayang sih kalau mbakau ini kan masih laku kalau buat pestisida apa kan lebih bagus yang tidak ada gunanya tapi kita memanfaatkan Bu. Langsung saja kita cara pembuatannya Bu, tapi bagusnya itu daun sirsak yang masih belum terlalu tua dan juga tidak terlalu muda juga sedang lah itu ditumbuk buatan alat kat sini Bu. Nah ini dicampur sarannya ini dicampurkan ini mungkin praktek yang bertenggir untung rokok bisa dikumpulkan saya malah Bu. Suami neng rokok tegesane kon ngumpulno ngantal no kredek kalau tembok. Ini tembakonya sini cukup Bu. Jadi enggak banyak-banyak. Enggak terlalu banyak Bu untuk satu ember. Dan padi gua toko kan bisa. Itu nanti kalau sudah habis airnya bisa direndam lagi ya. Ya bagusnya yang baru lagi Bu. Oh, baru lagi. Kali pakai ya. Apa sih rombongan? Tapi kalau Xiaomi jangan sekali pakai dibuang. Oh, yang bisa. Lama-lamanya. Sampai seumur pestisida ini yang satu kali pakai. Nah, kayak Xiaomi ini ampun dibuang. Kalau cowok sih laku lah, kalau cewek udah tua siapa yang mau? Buat nyari makanan dibuang ya, kasihan. Ini sudah jenek sunlet lebih bagus sunletnya apa bagus rinsonya bagus ini sunlet Bu cukup naik mawon oh ini banyak nih Bu biar nempel itu ini berarti bukan merki, kemerki hidang. Nggih, ini kemerki hidang. Kemerki kan kali mbako niku hilang, Bu. Nggih sing teng niku pitik. Nggih. Nah, niki kan pun dicampurakan segoyo terus di endepna satu kali 24 jam sedina semengi lah. Niku kan apa pun larut. Nah, terus nek pun larut niku segelas niki banyune dicampurakan air seember. Itu sakit nggih nyemprot. Berarti cair banget ya. Ini lanjut niku mbako sih Bu, mbako kan pahit. Ini botine kata. Niki mbon terus niki di naik 1 kali 24 jam niku. Nganjing lah nganjing pun sakit digunakan. Yang berarti pun sakit nggih nyemprot. Nggih pun. Niku tak kenane segelas niku nggih seember. Nah ini kan masih lebih dari damel tenggiu Bu. Ini aja yang deep. Bisa lah insya Allah. Bisa lah Pak. Itu didiamkan berapa lama ya? 1 kali 24 jam. Sangat mudah tapi ininya ya lama. Bakonya itu snack misal setelah jadi ya, nah itu bertahan berapa lama? Apa? Ada mode ada expirednya gitu sih. Oh itu ya, enggak ada. Lebih lama itu lebih bagus. Jadi semakin lama lah semakin bagus. Tapi enggak 1 tahun juga.